Halo, hai sahabat. Gue lupa apaan lagi namanya. Assalamualaikum sahabat Bekasipedia, perkenalkan nama saya Peng An, saya dari Seko, tukang kopi jalanan. Nah, untuk tema di video kali ini, emang bener tukang kopi jalanan bang? Iya sih jalanan, coba aja tengok. Pinggir jalan bang ya? Pinggir jalan, lebih tepatnya sih dekat kantor pemasaran PUP, Pondok Ungu Permai. Mau bikin apa bang? Untuk tema di hari ini kita bakalan bikin yang namanya espresso, tapi espressonya itu manual, berbeda dengan mesin espresso. Nah, untuk kali ini kita memakai alat yang namanya alright coming. Oke. Di kali ini kita bakalan pakai di flare espresso. Flare espresso itu salah satu manual brew, metode manual brew yang bisa membuat si espressonya. Kapasitasnya cuma satu. Satu shot namanya, atau satu sloki. Satu sloki. Apa tuh? Mic-nya keluarin bang, gak kedengeran bang. Oh gak kedengeran, ya Allah. Gimana bang nih? Artis baru nih bang? Kebetulan sih baru kayaknya. Gak bukan artis sih, tukang kopi jalanan. Oh iya, tukang kopi mau jadi artis nih. Insya Allah kali ya. Yuk, kali ini kita coba ya. Oke, step pertama yang pastinya kita pakai hand glove-nya dulu. Walaupun kita di jalanan, berhubung sekarang ini lagi masa pandemi. Nah, ini juga salah satu apa ya? Peluang usaha UMKM yang baru atau yang lagi tren-trennya kopi kekinian. Tapi kopi kekinian yang kita ciptain itu adalah temanya itu manual. Kenapa manual? Karena keuntungan dari manual manual method, kita nggak butuh listrik yang mahal-mahal, listrik yang banyak, kita nggak butuh alat yang terlalu mahal. Oke, untuk step pertama ini adalah ground coffee. Ground coffee-nya itu espresso size-nya. Nah, kalau kawan-kawan nggak punya timbangan, silakan beli scoop yang 7 gram. Nah, scoop-nya salah satu contohnya ini. Banyak model yang di luaran. Untuk menciptakan single shot, itu sekitar 9 sampai 11. Biasanya ada yang pakai 12 juga, tergantung dia mau pakai yang ekstrasi yang seperti apa. Nah, ini namanya proses tamping. Maaf ya, nggak ada barmet tampingnya. Nah, ini namanya screen. Untuk di masukkan. Nah, ini namanya silindernya atau chambernya. Ini pistonnya. Right. Oke. Okay. Udah siap nih semuanya. Tinggal kita masukin airnya. Simple banget. Tapi jangan lupa untuk bar shotnya selalu diingat, selalu kita kasih panas. Selalu bersihin pakai air panas. Kenapa sih bar shot itu harus keadaan hangat atau panas? Karena agar suhu espressonya terjaga. Nah, step pertama kita tetap pakai blooming. Karena si bloomingnya ini bertujuan untuk mengeluarkan karbon dioksidanya dari si kopi sendiri. Apapun manual brewing
yang kita gunakan tetap memakai blooming. Nah, nah ini adalah proses di mana kita bakalan bikin espressonya. Bisa dilihat hasil dari espressonya. Kalah sama mesin-mesin yang di luaran sana, yang mahal, yang puluhan juta. Jadi kawan-kawan ada beberapa keuntungan kalau memakai manual brew ini. Gitu. Nggak kalah juga kan, di sini ada kremanya yang cukup tebel ya. Cukup tebal, tapi krema ini tercipta tergantung dari beans yang kita pakai. Kebetulan untuk beansnya sendiri, untuk di Seiko itu host blend. Host blendnya itu ada dari Jawa Barat sama Sumateraan. Penasaran untuk Sumateraannya apa? Datang ke Seiko terlebih dahulu untuk coba si espressonya. Oke, sahabat toko, sahabat Bekasipedia. Bekasipedia, sahabat Bekasipedia, ini untuk konten kali ini, gimana cara kita buat espresso? Good shot. Kalau orang-orang luar bilang tuh biasanya good shot. Kalau tukang kopi jalanan bilang espresso aja. Saripati kopi. Jadi saripati kopi yang Seiko buat ini adalah fresh. Nggak ada di stok-stok atau dikumpulin. Jadi espresso terus dikumpulin terus ditaruh di pendingin atau lemari es. Nah, Seiko memberikan salah satu produk atau educate tentang gimana sih espresso yang enak itu, gimana sih cara kita membuat si espressonya. Karena dari espressonya sendiri, ketika espressonya itu bagus atau bisa dinikmatin espressonya fresh, insya Allah sahabat-sahabat Bekasipedia bisa membuat cafe latte atau yang lain-lainnya. Nah, tungguin episode selanjutnya. Jangan lupa tonton terus sahabat Bekasipedia. Oh iya, jangan lupa juga like, subscribe, apa sih namanya itu bang? Share dan komen. Oh, share dan komen. Itu. Oke, okay. Assalamualaikum.